Terima kasih saudara kami Charles. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Datuk Haji Yusuf bin Datuk Si Panglima Haji Muhammad Kasim, sahabat karib saya, dan juga sama-sama kita yang pada pagi ini Tuan Haji Samudin, pegawai daerah kecil Bakut, dan pengurusi pelaksana Tuan Haji Latif PKR Awang Hamzah Penggiram Simpul, Datuk Tio, memang orang yang kuat dalam kawasan kita, dan yang berbahagia Datuk Haji Pasanut, Setiausaha Politik Kementerian Luar Negeri, dan juga saudara Umani, pasti keluar khas, dan sahabat karib saya juga Panggilan Sabudin, Panggilan Tahir, Naik, dan saudara Kasim. Nah, ini sudah 20 tahun sudah kan kenal sini. Makin lama makin muda ya. Dan pengurusi-pengurusi cawangan, pemimpin-pemimpin masyarakat, terutama sekali masyarakat di Bensuluk yang saya kasih sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Terlebih dahulu saya ingin memanjatkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan limpahan izinnya dapatlah saya berkunjung. Sudah patah sudah negara Bensuluk ini. Dapatlah berkunjung oleh kerana saya dimaklumkan bahawa Tuan Haji Latif kata pengurusi Persatuan Masyarakat Brunei Datuk Haji Yusuf akan tiba. Jadi mesyuarat saya sepatutnya di Kuala Lumpur, saya tinggalkan bawa ke Kota Kinabalu. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Datuk Haji Yusuf tadi, menjadi presiden sebuah persatuan, apatah lagi Persatuan Masyarakat Brunei, bukanlah senang. Dan ianya memerlukan masa, memerlukan idea, dan paling susah sekali untuk mencari sponsor. Taulah, oleh kerana menghargai dan ingin melihat bahawa budaya kita diteruskan, maka saya percaya sebab itulah Datuk Haji Yusuf berusaha dan memimpin Persatuan Masyarakat Brunei. Jadi kita ucapkan syabas dan tahniah. Saya sangat-sangat menyanjungi usaha beliau untuk mempertengahkan budaya, terutama sekarang budaya kampus. Tuh di pejabat saya Datuk memperlihatkan kampus ini di sana, dan juga kita bangga bahawa Fauziah juga telah pun dijemput resmi apabila acara resmi di Istana Negara. Dia telah pun diberi peluang untuk mempamerkan budaya yang dikatakan saudara Yusuf tadi. Bukan saja di Johor, tapi di Sabah juga. Alhamdulillah. Dan ini melihat muamua wanita-wanita ini suruh itu juga. Dulu berdiri di sini, kempen untuk merayu undi. Hari ini kita payah merayu untuk adalah merayu undi. Cuma saya mengambil kesempatan sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih atas semua usaha-usaha yang telah pun dijalankan dan diberikan. Alhamdulillah barisan semua calon-calon barisan kawasan kita menang, bukan saja menang, tapi menang dengan cemerlang. Jadi oleh sebab itulah Tuan Haji Latif membisik-bisik tadi. Nyasar dua duduk sebelahnya dari masa yang bisik-bisik, dia kata itu mau disimen depan dari Dewan. Jadi pasal mereka akan melumpur berani. Jadi saya luluskan untuk disimpan supaya lebih canggih, lebih cantik lagi, dan yang penting kita lebih kurang kata selesa apabila kita adakan perjumpaan-perjumpaan sekolah ini. Dan di sini juga saya ingin memaklumkan dengan bangganya bahawa Datuk Haji Awang Sah akan menjadi duta besar kita di negara Brunei. Dan ini adalah yang paling unik sekali, ini adalah yang kedua. Kedua daripada persatuan masyarakat dunia. Tidak ada di negara kita ini yang bahawa ada diwakili oleh dua duta dalam satu persatuan.
Jadi alhamdulillah Datuk Haji Ahmad Sahab sekarang berada di Pengumpul untuk mengambil kursus, dan mudah-mudahan insya Allah di tahun-tahun akan datang bahwa ada juga dari wakil daripada masyarakat Sultan Brunei yang menjadi duta lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya oleh karena kelembatan tadi saya tidak mengalami bocah panjang, dan saya dengan bangganya oleh karena usaha-usaha yang saya tahu dan saya sayangi apa yang telah dilakukan oleh Dato' Haji Yusuf dan rakan-rakan, maka itu saya dengan suka hati untuk menerima 10.000 ringgit untuk persatuan. Saya tahu banyak lagi yang diperlukan, walau bagaimanapun saya berharap bahwa sedikit sebanyak saya akan dapat meringankan beban, Presiden dan juga Lady Putri kuasanya. Dan di sini saya juga ingin mengumumkan bahwa dalam beberapa bulan ini sampai ujung tahun saya terpaksa ke luar negara. Dalam perjalanan kita saya terpaksa pergi ke 28 luar negara daripada bulan ini sampai ujung tahun. Oleh karena kita ini melaju undi juga supaya kita dapat dalam pergi bangsa bangsa satu majelis keselamatan bangsa bangsa satu. Dan juga bahwa banyak pemimpin-pemimpin yang datang juga yang di mana saya telah pun mengenalkan ini yaitu daripada Perdana Menteri Jepun, Perancis, Afrika Selatan dan Swaziland, dan yang akan datang bahwa Presiden Cina akan datang ke Malaysia, dan saya minta Presiden Cina itu datang ke negeri Sabah, dan Presiden Cina itu akan pergi bercuti selama 2 hari di negeri Sabah. Dan selepas itu Perdana Menteri Kanada, dan selepas Perdana Menteri Kanada barulah Presiden Barack Obama daripada Amerika datang ke Malaysia. Ini menunjukkan bahwa negara kita sangat-sangat dihormati di rantau, bukan saja Asia Tenggara tapi juga di dunia. Dan ini menunjukkan bahwa negara kita dilihat oleh pemimpin-pemimpin besar seperti China dan Amerika begitu pentingnya, oleh karena di antara sebab-sebabnya ialah bahwa negara kita stabil, ekonomi kita mapan, dan ini adalah oleh karena hasil daripada sokongan tuan-tuan dan puan-puan kepada kerajaan bangsa nasional. Tanpa sokongan tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah negara kita bergolak seperti Syria, seperti Egypt, Mesir, seperti Libya, seperti Irak, tidak mungkin pemimpin-pemimpin besar akan tiba di negara kita. Itu kesan dia yang begitu mendalam. Kesannya apabila kita melihat macam mana pergolakan di Syria, anak-anak tergelimpang, terkorban, dan saya selalu sebelum pilihan raya mengatakan bahwa saya berdoa kepada Allah SWT supaya negara kita terus aman dan jangan kita ditimpa bencana apa yang kita lihat di negara-negara di Timur Tengah. Oleh itu saya mengucapkan terima kasih oleh kerana kebijaksanaan semua rakyat di Malaysia, terutama sekali negeri Sabah, yang telah pun membolehkan Barisan Nasional sekali lagi menerjui kerjaan di negara kita. Jadi saya ucapkan sabar sekali kepada saudara Tuan Haji Latif dan semua ahli-ahli dan kekuatan kuasa yang telah pun mengadakan pesta Zon Nampus di Zon 2 ini. Dan dengan kata-kata itu saya dengan lepas bismillahirrahmanirrahim meresmikan pesta Nampus Zon 2 dengan resmi. Sekian berkenaan kepada saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juta terima kasih.